Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Haizop dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Kembali ini bersama Mimin yang dimana setiap harinya akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar kisah asmara Haiko van der Beken dan Rangga Azov. Kemarin tepatnya ya, Rangga Azov melakukan meet and greet dan juga Haiko van der Beken menjadi salah satu bintang tamu di acara OOT Day yang hostnya merupakan Fadli ya. Nah, akan tetapi ada yang bikin kita ngakak abis tuh dari tingkahnya Bang Azov pada saat selesai meet and greet. Nah, oke, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Seperti biasa ya, dalam acara meet and greet, Rangga Azov ini dan para fansnya tetap membahas Haiko van der Beken ya. Dan bahkan fans tersebut juga mendoakan semoga Haiko van der Beken dan Rangga Azov ini til jannah ya. Rangga Azov hanya tersenyum saja dengan doa yang diberikan kepada dirinya dan juga Haiko van der Beken, seakan ia juga menginginkan bahwa hubungannya dengan Haiko van der Beken til jannah ya guys. Nah, akan tetapi yang bikin ngakak banget adalah pada saat selesai meet and greet, Rangga Azov diajak bertiktokan tuh sama kawan-kawan yang lainnya. Akan tetapi karena memang Azov ini dingin banget ya guys, jadi dia melakukan gerakan-gerakan yang sukses banget bikin para fans ngakak habis. Nah, ternyata itu bukan tanpa alasan. Hal tersebut udah pernah diajarkan oleh Haiko van der Beken pada saat break shooting ya guys. Nah, gimana nih guys, menurut kalian? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. With podcast info dari channel ini, nantikan informasi terbaru di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.